Salam sejahtera Malaysia dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita di channel ini penyampai berita-berita politik dan ulasan dari info artis dalam negara. Moga anda terhibur dengan info ini. Baiklah, kita teruskan. Pasangan pelakon Sabri Yunus dan Angelin Tan antara selebriti yang sering menyorot perhatian ramai selepas mereka mendirikan rumah tangga. Menurut Sita Mubual bersama majalah Wanita, Angelin atau nama penuhnya Ardini Angelin Tan berkata hidupnya kini sempurna dengan kehadiran suami yang sentiasa ada di sisi. Dalam masa yang sama, Angelin juga mengucapkan rasa syukur karena dikurniakan suami seperti Sabri yang sentiasa mencurahkan kasih sayang dan bantuan. Jangan kurangkan komen, rata-rata warganet gembira melihat pasangan pelakon itu dan mendoakan kesejahteraan mereka. Terdahulu pasangan tersebut selamat dikabulkan dalam satu majelis tertutup yang diadakan di Perlis pada 14 Oktober tahun lalu. Sekadar info, Sabri dan Angelin mula berkenalan semasa menjayakan sitcom tersebut pada tahun 1992. Untuk berikut, Sabri pernah mendirikan rumah tangga dengan Noraya Muhammad Yusuf dan hasil perkawinan itu mereka dikurniakan 3 cahaya mata. Walau bagaimanapun, Noraya meninggal dunia pada Agustus 2007 akibat kanker. Sementara itu, Angelin yang pernah mendirikan rumah tangga sebelum ini pula mempunyai 2 anak hasil perkawinan terdahulu. Sekian info hari ini, terima kasih, kita jumpa lagi, bye-bye.